العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علمه في دارين آمين لا يسنو التصدق tidak disunahkan bersedekah bima yahtajuhu dengan apa yang dia butuh akan dia. Jadi dia butuh barang itu enggak sunah untuk dia sedekahin. Ya. Karena dia butuh. Bahkan menjadi haram ya bima yahtaju ilaih dengan bima yuhtaju ilaih li nafaqati wa mu'nati man tazamu nafaqatuhu yawma'u wa laylatahu, bahkan jadi haram dengan sesuatu yang dibutuhkan kepadanya li nafaqati untuk nafaqah wa mu'nati dan biaya mantal zamuhu nafakotu oleh orang yang wajib akan dia ya, menafakahinya yaumahu wa laylatahu pada hari dan pada siang dan malamnya. Dia punya anak, dia punya bini, padahal itu nasinya buat, berasnya buat anak bininya, dia gak ada segitu-segitunya, dikasih orang sedekah mah katanya. Sedekah mah, kata lakinya sama bininya, ntar juga datang lagi katanya. Salah tuh ya, itu salah, kayaknya cakep memang. Anak bininya kelaparan ya, anak bininya kelaparan, gak makan, dikasih orang. Gak boleh kayak begitu ya. Ya memang min babil isar, tapi keadaan seperti itu gak boleh. Ya, kenapa? Anak bininya menjadi kewajiban dia, nggak makan, dikasihkan kepada orang, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi tidak disunahkan sedekah apa yang dia butuh untuk dirinya. Jadi kalau untuk dirinya pribadi dia butuh, itu tidak disunahkan. Tapi kalau udah menyangkut kepada orang yang kita wajib memberikan nafkah, bukannya kita kasih kepada mereka yang kita punya kewajiban memberikan nafkahnya, justru kita kasihkan kepada orang sedekah, kita enggak ada lagi sehingga dia kelaparan enggak makan, itu hukumnya haram. Paham ya gitu ya. Jadi jangan sampai punya bini punya anak kagak dikasih makan. Ini walaupun dalilnya sedekah. Haram. Auli wafa'idah ini atau untuk melunaskan hutangnya. Ada sih duit, tapi untuk melunaskan hutangnya dia sedekah, haram ya. Hanya utang kok sedekah ya. Jadi
haram hukumnya sedekah tapi punya utang. Haram hukumnya sedekah punya utang. Jadi utang dulu bayarin. Karena bayar utang hukumnya wajib. Sedekah hukumnya sunnah. Mau soor kali ya. Mau soor kejepit. Jangan sampai. Sama pergi haji boleh ngutang. Nggak boleh. Pergi haji artinya tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Pergi haji ngutang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena termasuk orang yang tidak mampu. Ya, jangan pergi haji ya, yang sunnah aja enggak. Jadi jangan sampai kita punya utang sedekah, lunasin dulu utang kita baru sedekah. Walau muajjalan, sekalipun utangnya itu muajjalan, sekalipun dicicil. Wa in lam yutlab minhu, sekalipun tidak dituntut darinya, sekalipun tidak dituntut, tidak ditagi, sekalipun, sekalipun tidak ditagi, tidak ditagi sih, tidak apa-apa, sedekah aja, tidak boleh. Kenapa? Li'anna ada ad-daini wajibun. Karena membayar utang hukumnya wajib. Ma lam yaglib ala zani'i husuluhu min ja'atin ukhra zahiratin. Semasa tidak ghalib ya, ala zani atas sangkaannya ya, husuluhu oleh hasilnya min ja'atin ukhra dari arah yang lain zahiratin yang jelas. Kecuali dia sedekah nanti bayar utang ada yang dari sini, ah boleh kalau begitu. Dia sedekah, bayar utang dari mana? Dari sini ada. Ah boleh. Ya. Kalau harapan ntar juga kita sedekah, ntar ada duit. Datang ke mudah-mudahan Allah kasih. Nggak boleh begitu. Jangan sampai kita nggak bayar utang. Kita punya utang. Utangnya banyak, nggak dibayar, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kamu punya, kamu ya orang utang sama kamu, kalau lalu mereka nggak bayar sama kamu, padahal ya dia duitnya ada, tapi duitnya bukan bayar utang, dia sedekah sampai diumumin. Kamu kesel nggak? Kesel. Punya utang bukan bayar utang malah sedekah, gaya-gayaan. Jangan sampai. Kenapa li annal wajib la yajuzu tarkuhu li sunnatin? Karena yang wajib tidak boleh meninggalkannya karena sunnah. Karena yang wajib tidak boleh meninggalkannya karena sunnah. Haitsu hurrimatish shadaqatu bisyai'in lam yamliku al-mutasaddiqu 'alaihi 'ala ma afta bihi syaikhuna al-muhaqqiq Ibnu Ziyad rahimahullah ta'ala. Wa haitsu dan sekira urimat diaramkan as-shadaqatu sedekah bisyai'in dengan sesuatu lam yamliku al-mutasaddiqu 'alaihi ya, yang tidak memiliki akan dia oleh orang yang bersedekah atasnya 'ala ma afta atas apa yang mempatuhkan dengannya Syekhuna oleh guru kami Al-Mu'akkik Ibnu Ziyad rahimahullah ta'ala. Lakin akan tapi allazi jazama bi syekhuna
yang telah memutuskan dengan guru-guru kami fi syar'i al-minhaj dalam syar'i al-minhaj annahu yamlikuhu, bahwasanya dia memiliki akannya. Iya. Iya. Jadi sekira diharamkan bersedekah dengan sesuatu, ya, maka orang yang bersedekah tidak memilikinya tuh. Jadi begitu. Wahai suhuri mati sedekatu, sekira diharamkan sedekah misalnya dengan sesuatu, ya, diharamkan dia sedekah. Lam yamlikul mutasaddiqu alaih, maka orang yang bersedekah tidak memiliki apa yang disedekahkan itu. Ya. Itu apa yang difatwakan oleh gurunya Al-Mu'aqqiq Ibn Ziyad. Tapi memutuskan lakin allazi jazama bi syaikhuna, akan tapi telah memutuskan dengan yang guru kami dalam syarah minhaj annahu yamliku, bahwasannya dia memiliki. Ya. Kita lihat guru yang pertama dibilang namanya disebut Al-Mu'aqqiq, tapi dipuji juga Al-Mu'aqqiq Ibn Ziyad. Ya. Yang kedua enggak disebut gurunya juga Syekhuna. Ini mana hebatan kira-kira? Hebatan yang disebut apa yang kagak disebut? Hah? Yang enggak disebut. Kata guru saya itu lebih balik. Ya. Qala Syekhuna. Jadi setiap kali dia beliau ngomong qala Syekhuna, qala Syekhuna, berkata guru kami, berkata guru kami. Nah, seolah enggak ada guru lagi gurunya kecuali beliau. Gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi setiap kali beliau ngomong qala Syekhuna, yang dimaksud Ibnu Hajar. Kalau gurunya yang lain disebut namanya. Kalau beliau enggak disebut namanya. Nah, lebih balik. Lebih antep, lebih mantep. Jadi beliau bangga banget dengan gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi dalam kitab ini Fathul Mu'in kalau dikatakan qala Syekhuna, yang dimaksud Ibnu Hajar Al-Haythami. Sama dengan Imam Ghazali. Ya. Yeah. Dalam kitabnya Minhajul Abidin kalau beliau mengatakan qala Syekhuna, yang dimaksud adalah Abu Bakar Al-Waraq. Yang dimaksud Abu Bakar Al-Waraq. Itu murid bangga dengan gurunya. Berkata guru kami Syekhuna. Jadi ada berbeda pendapat. Menurut gurunya Ibnu Ziyad, dia enggak memiliki sedekahnya tuh. Iya, dia enggak memiliki sedekahnya. Yang lam yamliku, iya, tidak memiliki. Jadi dia enggak memiliki itu berarti. Nanti di akhirat dia enggak punya. Dia sedekah tuh sedekah haram, dia enggak punya. Ya. Jadi menurut Syekh Ibnu Ziyad, kalau dia sedekah, dia punya utang. Dia sedekah, punya utang dia sedekah. Itu hukumnya haram kata Ibnu Ziyad, dia enggak dapat tuh nanti di akhirat pahala. Dia enggak dapat, dia enggak milikin sedekahnya. Tapi kalau Ibnu Hajar dapat cuma haram. Dapat cuma haram. Salahnya di mana? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Saya mengajar. Salahnya dia salah menggunakan uang. Cuma salah mengalokasikannya. Jadi haramnya kalau begitu bukan li zatihi, tapi haramnya li ghairihi. Haramnya karena yang lainnya. Haramnya karena yang lainnya, bukan karena zatnya. Duit yang dia sedekahin duitnya halal apa haram?
halal, cuma salah kasihnya. Cuma salah kasihnya. Harusnya kasihnya buat bayar utang, buat sedekah. Jadi haram, haramnya berarti haram li ghairi zatihi atau haram li ghairihi. Maka kalau begitu dia tetap dapat sedekahnya nanti di akhirat, cuma haram. Iya. Sama dengan kita apa? Wudu. Iya. Wudu. Ya. Kita wudu. Itu kita wudu pakai air orang. Wudu pakai air orang. Ya, atau begini. Kita sembahyang. Sembahyang punya ini sama-sama utang ya. Kita sembahyang punya utang qadha. Kita sembahyang punya utang qadha. Kita punya qadha. Kita punya qadha. Kita sembahyang sunnah. Kita punya qadha. Dulu masih muda kagak sembahyang, malas. Udah tua baru tobat. Nah, tapi bukan dia bayar sembahyang tuh qadha, bukan dia qadha, malah dia sembahyang sunat, maka dia hukum salat sunatnya haram. Iya. Haram. Tapi dapat enggak dia? Dapat. Iya. Tapi dapat. Haram tapi sah. Haram tapi sah. Salah, haram tapi sah. Jadi kalau begitu, yang seperti itu jangan sholat sunat tapi sholat qadha. Jadi ada sesuatu haram, haram tapi sah, haram tapi sah. Ini haram li ghairihi. Jadi jangan sampai kita punya utang kita sedekah. Jangan sampai kita punya utang kita sedekah. Apa dulu yang kita harus lakukan? Bayar utang dulu baru sedekah. Nanti menyakitkan hati orang yang kita utangin. Menyakitkan hati orang yang kita utangin. Punya duit bukan bayar utang malah sedekah, mau dipuji-puji. Gitu. Ya, jangan sampai punya utang. Namanya hak adami. Wal mannu bi sadaqati haramun. Menyebut-nyebut dengan sedekah hukumnya haram. Ya, sebut-sebut hukumnya. Apa menyebut-nyebut hukumnya haram. Ya, membangkit bahasa kita begitu. Muhbitun lil ajri, menggugurkan bagi pahala. Kal ada seperti menyakiti. Sebut-sebut man. Jadi kita kalau sedekah jangan sebut-sebut lagi, anggap udah hilang. Kayak kita buang air besar. Kita kalau buang air besar gimana? Kita sebut-sebut nggak kira-kira? Iya kan? Cakep kayak apapun, walaupun pulang tuh nggak kita sebut ya. Apalagi mencret. Nggak ada yang kita sebut. Iya. Tapi yang dimaksud di sini dia sebut-sebut dia sombong karena dia memberikan, dia memberikannya. Iya. Dia sombong. Jadi dia sebut-sebut dia sombong itu. Dia bisa bagi
yang lain dicela. Kalau disebut, dia umumkan untuk karena emang hajatnya di situ supaya menggairahkan sedekah, enggak apa-apa. Faedatun, ini satu faedah. Qala fil majmu'i, berkata ya. Tadi kal adza, kalau tadi kal adza seperti menyakiti, udah ngasih tapi nyakitin, ya, itu enggak boleh. Itu bisa menggugurkan pahala juga. Ngasih duit umpama sedekah, anak yang minta orang anak muda. Masih muda minta-minta. Nih, gitu. Masih muda minta-minta. Nih. Kejap, gitu ya. Jangan begitu, kasih-kasih aja. Gitu ya. Paling 2.000 kasih. 1.000. Qala fil majmu', berkata ini dalam kitab majmu' Imam Nawawi, yukrahul aksu miman biyadi halalun wa haramun kasultanil jairi. Makruh mengambil, makruh mengambil dengan orang yang di tangannya ada halal dan haram, seperti raja yang zalim. Ya. Kita dibagi duit, kita ambil. Tapi kalau umpama ya, yang bagi itu dia itu hartanya ada halal ada haram, hukumnya makruh kita ambil. Jadi dia tuh di rumahnya duitnya ada yang halal ada yang haram, kita dibagi duit sama dia, hukumnya makruh kita ambil. Wa taqtalibul qira'atu bi qillati syubati subati wa kasratiha, dan ya, berselisih oleh kemakruhannya itu ya dengan sedikit subat dan banyaknya. Ya. Ya, bermacam-macam maksudnya. Makruhnya itu dengan sedikit subat dan banyaknya. Subatnya sedikit, subatnya banyak. Ya. Makruhnya. Jadi kalau subatnya banyak, ya, mati makruh banget gitu ya. Dikit mesti enggak begitu makruh ya. Bikilatin. Jadi takhtalibul karahatu bermacam-macam makruhnya, bersisi maksudnya bermacam-macam nih. Sedikit banyak subhat dan banyaknya. Jadi asyaddu karahatan. Iya. Asyaddu karaha ada ghairu asyaddi. Ghairu asyadd. Iya. Wa la ya'rumu illa, dan tidak aram kecuali intayaqana, jika dia yakin anna adza minal haram, bahwa ini daripada yang haram. Wa qawlu Ghazali, berkata Imam, dan perkataan Imam Ghazali, ya'rumul akhzu mimman aksaru mali aramun wa kadza mu'amalatuhu syadzun. Perkataan Imam Ghazali, haram mengambil harta uang ya daripada orang yang kebanyakan hartanya, haram begitu pula muamalahnya haram, itu syadz. Ini pendapat syadz, kata beliau ini pengarang Fathul Mu'in ya. Jadi kalau Imam Ghazali, beliau cenderungnya ke tasawuf, jadi beliau lebih hati-hati gitu ya. Haram mengambil daripada orang yang kebanyakan hartanya haram. Jadi wajar beliau berpendapat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.